kita kepo di sini. Saya. Oh, maju coba. Kepo banget. Kepo banget. Coba. Oke, cium-cium. Kamu di sini, tapi di kantor enggak berani. Mari, sukses, sehat. Semoga apa lagi? Thank you. Iya, ayo bentar. Ini satu lagi, Kak. Ya, ini selfie ya. Aduh, terang banget. 1, 2. Nek, Nek. I love you, Kak. Billing ya? Billing ya. Ayo dong. Makasih ya. Ayo. Thank you. Seperti itulah momen kebahagiaan Nikita Mirzani manakala dirinya menghirup udara bebas dengan berstatus tahanan kota sejak ditahan di Polres Jakarta Selatan selama beberapa hari. Sambil berswafoto, Nikita terlihat sumringah menjelang kebebasannya. Pernyataan itu pun diumumkan secara langsung oleh Andi Ardani selaku Kepala Seksi Intel dan Afni selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah hari ini, tadi seperti yang sudah disampaikan dari pihaknya Bu NM ya, di kita, bahwa hari ini telah dilakukan tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka terhadap perkaranya Bu NM tadi. Dan berdasarkan pertimbangan dari penuntut umum, yang bersangkutan tetap ditahan. Dalam bentuk pertahanan kota dengan pertimbangan ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh penuntut umum, yaitu yang bersangkutan mengajukan permohonan, kemudian kami proses, dan di permohonan itu ada yang menjamin, ada beberapa pihak yang menjamin. Kemudian pertimbangan kemanusiaan, yang bersangkutan single parent dan masih ada anak yang masih membutuhkan ibunya lah. Itu subjektifnya ya, memang yang bersangkutan bisa ditahan karena pasal yang bisa dikenakan penahanan itu. Pasalnya penganiayaan. Ancaman pidananya? Ancaman pidananya. Tahu. Bisa ditahan. Wajiban. Tetap kita menggunakan wajib lapor. Bisa sih, tapi yang jelas tidak boleh keluar dari wilayah Jakarta. DKI. Segera nanti kita limpahkan dulu di pengadilan. Kita upayakan segera untuk dilimpahkan. Nanti baru kita tahu kapan sidangnya. Perbedaannya apa? Ada pertimbangan yang tentu kita bisa sampaikan, karena penjamin dan lain sebagainya bukan hanya permohonan saja, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat itulah yang kadang ada yang tidak bisa memenuhi, ada yang bisa. Apa tuh, Bang? Syarat topik, karena ada permohonan, ada penjamin, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dipenuhi. Tentu kalau itu dia di KUHAP ada sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada, sudah disebutkan di sana. Kalau kita bicara yang perkara ini saja. Iya, perkara ini, Bang. Artinya kan sama-sama warga negara punya hak yang sama. Iya, sama. Kan tadi sudah disampaikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk dilakukan penahanan kota. Jadi kan sudah ya, kan ada hal yang kita nilai lah. Ada hal yang berarti yang lain belum tentu bisa memenuhi syarat-syarat itu. Sama, sebenarnya sama. Cuma kemampuan untuk memenuhi syarat-syarat itu saja yang
yang berbeda itu yang kita dari ilmu kita sendiri. Ada dari keluarga, ada dari ini, ada hal yang memang sudah dipenuhi olehnya. Nggak tahu, speechless aja, pas banget soalnya dapat boleh pulang sama tanggal 3 ternyata menang lagi, padahal dia udah kasasi banding. Ya alhamdulillah sih, bersyukur. Yang Niki ambil ada pelajaran. Gak ada hikmah, masuk aja kalau gua mah. Biasa ya. Gak biasa juga kali, baru sekali. Tahanan kota berarti ya, kalau tahanan kota itu memang begitu, tapi jika ada hal-hal tertentu nanti kita sampaikan. Artinya begini, prinsip di dalam persoalan penahanan kota atau tahanan rumah itu kalau memang diperlukan, misalnya contoh mau sidang, itu nggak boleh tidak harus hadir. Misalnya dibutuhkan di pemeriksaan, itu tidak boleh tidak harus hadir. Kurang atau gimana? Mau Aska, karena dia dari kemarin kangen minta dijemput. Aska kan diamanin, takutnya si kepala botak itu tiba-tiba muncul, ya kan? Soalnya kan ibunya lagi di dalam nggak bisa ngapa-ngapain, jadi diamanin. Sekarang mau ketemu sama Aska. Tapi tahu nggak sih kalau dia lagi? Gak tau lah. Alasannya apa? Pergi kemana gitu misalnya? Syuting. Oh, tapi kan biasanya kalau syuting malam pulang, tidur, tentunya bangun tidur, dia mau berangkat sekolah, ada mininya. Kalau sekarang kan dia kaget kok. Pada tingkat pengadilan agama yang rekan-rekan mungkin ikut sidang ya berkali-kali, kan itu permohonan cepat nikah dan sekaligus perceraian. Nah, di dalam putusan pengadilan agama, pernikahan Niki itu yang dulunya belum tercatat itu dinyatakan sah oleh negara dan sekaligus dinyatakan cerai. Nah, ada beberapa hal termasuk biaya-biaya kami nggak akan beritakan. Yang jelas, akibat dari putusan ini itu bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah itu adalah anak yang harus mendapatkan akte kelahiran atas nama ayah dan ibunya. Nah, itu adalah risiko dari sebuah pernikahan siri atau yang biasa disebut siri dan pernikahan yang tercatat. Dengan disahkannya pada tingkat pengadilan agama, perkawinan itu sah, sehingga anak yang lahir itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Nah, itu konsekuensi yuridisnya. Jadi Niki itu berjuang bukan untuk dirinya. Kalau Niki udah nggak penting isbat nikah dan sebagainya, tapi karena ada arkana, saya berjuang untuk anak itu. Mbak, gue ngasih waktu buat musuh-musuh gue 3 hari aja untuk bersenang-senang, ya kan? Sekarang Nyai udah bebas, gitu. Tunggulah istirahat dulu sebentar. Dari kemarin kan tulang-tulang gue sakit, ya kan? Tidurnya gak di kasur, gitu. Gak ada gimana-gimana, arkana strong banget. 3 hari di dalam, naik berat badannya. Rewel mungkin? Agak sama sekali. Semua sipir-sipirnya, bapak-bapak penjaga di situ baik-baik, lucu-lucu, digendong-gendongin, gitu. Di sana gimana? Yang apa-apa jadi mediator aja, tapi kalau Niki kalau udah kayak begini, saya tidak suka perdamaian. Niki, tahanan kota gak masalah gitu? Gak ada masalah, tahanan kota kita tahanan mana. Niki, tapi masa aku dulu. Kasar-kasar ini, sampah lah. Nanti aja tunggu kan semua ada perhitungannya dari ucapan, ini kan negara Republik Indonesia. Iya kan orang asing, jadi gak ngerti banget hukum di Indonesia kayak apa. Jadi akan melaporkan atau gimana, kasih tunggu aja. Kata Niki kan tunggu aja. Segala macam itu dari mana? Karena dia masih cinta. Jadi yang video yang dia pasti dari situ yang enggak tahu juga. Tapi biarin aja bagus lah. Biar masih ingat marahnya Niki gimana. Mungkin terlalu lezat. Mungkin istrinya yang baru ini tidak bisa memberikan kenikmatan. Jadi selalu mengganggu. Job-job syuting nih kita kepo sudah menanti. Yang lainnya selalu 2 digit alhamdulillah. Off air di luar. Off air luar. Dibicarakan tapi pasti ada. Ada sekali lagi Niki mau bilang terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terima kasih teman-teman media, terima kasih sahabat-sahabat Niki, Kapitri, Bang Fahmi, semua nggak bisa Niki sebutin satu-satu. Begitu cintanya kalian tanpa melihat gimana Niki. Itu aja sih Niki mau bilang terima kasih. Dan satu lagi, kalau Niki bekerja itu adalah untuk anak, Niki adalah kepala rumah tangga, tulang punggung, banyak banget orang yang harus Niki bantu, keluarga sendiri, ada orang-orang juga yang memang harus dibantu. Jadi kalian jangan pada iri kalau gue laku di TV, kenapa sih?